Karena apa? Jadi dari pangkal ke sini, ngomongnya nih, sekalipun melebihi, nah, kan berarti ada fenomena kan? Fenomenanya apa? Nah, setelah ini ada yang ke atas, otomatis kan ada keseimbangan, bisa ngadep. Nanti kan ada yang kesana, ada yang kesana. Kecuali mengalah, itu udah gak ada yang kesana. Apa gimana? Bukan natur dogmatis, tapi akhirnya bonsai sing yang namanya bonsai ekspresionis ditentukan terhadap juga anak ini. Anak ini hasil berarti di atas apa di bawah? Ya, masalah. Gak masalah. Nah, itu bahan terakhir. Iya. Sensor apa? Biar menunjukkan keadaan apa memanfaatkan tenaga ini lebih saat ini. Berapa kena kenapa? Rumah kecilku yang penuh ribuan kasih. Neng ada cara sih ya memang. Anu makanan tipis banget, ada buku rimpin. Demikian apa? Demi kenyamanan ataupun kelangsungan yang kafe rapat kemungkinan yang di kafe. Kulit bukan natur dogmatis, tapi akhirnya bonsai yang namanya bonsai ekspresionis ditentukan terhadap juga. Lebih mendukung mana penyangga sih gue kalau gue suple kapan kalau kapan seperti ini ya ini kan angger tingkat naik ya kan tidak harus yang di belakang utawane sinar sing berur penting wis nang dulur dadi kok ngene iki kepal walaupun kok yen nang senang iso sungguh nang dulur yang dingin berarti di atas apa di bawah ya, enggak masalah nah, itu bahan terakhir dan enggak nurun cengkok enak ya kan nah lebih baik rukulnya nang dulur di sini tangkanya cabang dua atau spasi tangkanya berdua nah, tapi sini belakang sepul ngarep nembe belakang turun ngarep nembe ini ruang untuk memandang terus ini nah genang ngarep disit jadi untungi spasi ini gawat dan gak spasi ini nangkanya peteng jadi kita bisa membagi tapi yang penting udah mau menangi yang belakang iya atau si aku dulu rapat si aku dulu tergantung gak kira menangi kecil untuk luar bercampur supaya dimensum sebuah jengking menggok nenek nah kalah sama masing-masing kok apa sih sebabnya nenek nah akibatnya itu harus kita lihat sebab dari itu nenek ya harus ada akibatnya sebab dari itu nenek yang pertama kan yang memberatkan titik nenek nah itu logika satu logika keduanya ada sinar
dari sini. Jadi masing-masing orang itu memandang itu berbeda-beda. Apalagi jangan-jangan namanya ada gunung. Nah, kita untuk melihat yang real saja dulu. Nah, kalau untuk fenomena angin, fenomena tebing, fenomena belakang, nah, itu khayalan kita ya. Yang real dulu ada yang menerapkan tahap pertama. Ini si John. Orang-orang juga sikap dan akibatnya. Nah, setelah ini ada yang ke atas, otomatis kan ada keseimbangan. Bisa ngadek, kan ada yang ke sana, ada yang ke sana. Kecuali mengalah, itu lah, nggak ada yang ke sana. Gimana? Nah, kita di maksimal. Ini potong sini kan, apa potong sini? Boleh potong sini? Yuh, ini kalau di segede, gacor di sini. Kenapa? Dari pangkal ke sini, biomnya nih. Sekalipun melebihi, nah, kan berarti ada fenomena kan? Fenomenanya apa? Masing-masing orang berbeda. Tapi nih, kita mengenai kenapa ya? Berarti di sini ada sesuatu loh. Saya tengok atau pamit sinar lebih banyak loh sebelah sini. Kenapa? Makanya gitu berlebih misalkan masih moncer-moncer pulang lugas nah misalkan prime pulang lugas makanya setidaknya misalkan melebih aja bertawa lebih panjang yang kesana daripada yang kesana sayap ya sebenarnya asimetris ini oh lebih kayak mengana kok singapot mengana ya anel oke ya logikanya Kayak apa terbang? Anak-anak nekot ini ya digunakan yang penting kita lupus kenel ini nah, misalkan ini kan masih kurang lupus karena sini sebelah sini masih terlalu lebar sopi batu sepatu karam di geletak gue enak enak gue cerdas contoh ya terus misalkan ini oh ngelek kurang akeh ya tapi aja mok lo sampah segi ya astagfirullah ini gue gambaran nah supaya nih nah biar lebih tapi sih supaya ini seimbang ini sih nih seimbang anatomi ya tahapan tes potong potong tes tukul setelah seimbang ini kan mengikuti protokol KP ya tes potong tes seimbang potong tes sembari kita membuat sayapnya ini tinggal lagi fokus kie ya biarin supaya nengko tidak sama dengan ya lagi di sini kan teman sering deh tapi ini berlaku untuk pohon-pohon yang boleh dikatakan mulus tapi selama pohon-pohon itu kompos ringan kapan kita masih imbang karena disuplai dengan makanan yang kurang terbatas itu ada kemakmuman itu beli medianya pasir ini berbaku saya kristakan media pasir miring sih kok pakai timun gimana apa lagi ya legawe bisa ke tangan lagi cuman biar gede lagi sih boleh tangan sepi ya yang menjadi bingung bak cuman patokanku ya siji ngorok telu lah sing kepapa caranya nggo terusan nek bingung mikir mek ora deret
top aku dewek kayak gitu takon. Sing penting percabangan jangan iya cabang terus anak cabang aja masih gede anak cabang ya. Nah, terus kok letak aneh anak ranting cucu ranting kayaknya ya pada pegang IP mau gue bisa kok sih dicuruh kan siji loro lalu ya bisa gitu ya terus ya mau gue bisa dicuruh gue kasih mau orang ngerti loh artinya termasuk nyujuk gerombol-gerombol langkahnya jejer loh biasanya kasih orang ada kayak taman ya tapi iya. Pada nganu kayak dokter gue bahasa apa itu yang dicilok ya apa kayak disini loh begini pada gue kayak gue yang mesti